Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Hai semuanya, kali ini aku bakalan bahas tentang buah kedondong. Buah ini tuh enak banget, manis. Kita sering jumpai di manisan kedondong ya, karena mulai langka buah ini. Nah, kedondong sendiri adalah tanaman dari suku-sukuan mangga. Nah, ini tuh bahasa Inggrisnya itu Great Hot Palm. Nah, biasanya dibikin rujak, terus ini tanamannya kayak gini. Ini tuh asem, tapi enak, seger banget. Terus, manfaat kedondong bisa mengurangi kolesterol, trigliserida dalam darah. Tak hanya itu, kandungan vitamin C dan antioksidan dalam buah ini juga dapat mengurangi peradangan dan mencegah aterosklerosis atau penyumbatan di pembuluh darah yang bisa memicu jantung. Jadi banyak banget manfaatnya. Terus untuk harganya, harga kedondong itu sendiri 1 kilonya 17.000. Lumayan murah ya. Kalian bisa temuin di Tokopedia, Shopee atau marketplace lain. Ada yang 20.000 per kilo. Dan tumbuhan ini lumayan langka, mungkin ada kebunnya sendiri khusus buat si kedondong. Biasanya yang dibuat manisan itu utuh bulat gitu, ada yang udah dipotong-potong. Nah, tanamannya tuh kayak gini, bisa besar banget. Kalau lahan kalian luas, dia menyesuaikan ukuran tanahnya, tempat dia ditanam. Bisa juga di bonsai kayak gini, kecil gini. Yang sebelah kanan, nah kayak gitu, itu bisa terus dikupas, dibuat manisan, biar terjadi manis, nah kayak gitu.